Assalamualaikum. Selamat datang ke Kecoh Kenduri. Bila nampak muka saya memang dah nak kecohkan kenduri orang ni. Terima kasihlah kerana menonton. Sempena bulan Ramadan ni, kita masih lagi bulan Ramadan dan tak lama lagi dah nak sambut raya. Tapi nak tahu, saya bukan berseorangan. Seperti biasa, ada selebriti yang lain. Tapi saya nak buat surprise. Sebab memandangkan ni episod akhir, kita surprise-surprise kan lah. Memandangkan ni episod akhir, banyak lagi kenduri-kenduri yang orang kata hantar email pada penerbit kami. Kami tidak dapat orang kata nak buatlah kenduri pada anda semua. Kerana memang berduyun tiba kan. Memang tak sempat. Terima kasih. Hantar lagi insyaAllah. Panjang usia, panjang macam-macam. Kita akan buat lagi tahun depan. Seronok. Itu untung dia buat kecoh kenduri ni. Generasi sekarang ni dengan timbulnya kecoh kenduri ni, orang-orang muda turun padang. Kalau dulu sibuk dengan kerja macam mana pun, tujuan adanya kenduri ini memang budaya tiang utama budaya kita, adat tradisi di kaum Malaysia, bagi kaum Malaysia. Tak kira lah Cina, India ke, Melayu ke, bila sebut kenduri je, semuanya tolong tiba. Tolong tiba, tolong menolong yang paling utamanya, mengeratkan lagi silaturahim. Baiklah. Nak tahu kenduri apa? Sekejap lagi saya bagi tahu. Ni saya dekat mana ni? Di Batu 9.5, lagi setengah je nak 10. Di Cerah Selangor. Itulah dia, Jalan Cecawi 2. Kita jumpalah tuan tanah dekat Jalan Cecawi ni, kenduri. Marilah kecoh-kecoh, adik. Saya masih lagi bersorangan di sini. Tapi sebenarnya dah nampak dah kat belakang tu. Sama-sama. Kalau yang paling lawa, kilat-kilat tu artis lah tu. Jadi, Abby Abadi. Yeay! Buat lontong. Kau main lagi dah tahu lontong? Tadi sebab saya tanya. Kau main cantik. Apa khabar, Abby Abadi? Baik, baik. Hai. Terima kasih. Tadi rasa macam dah hai juga. Dah belum. Sebab tadi dia hai kat kereta. Ni ada kecoh kenduri hari ni. Mana kita akan buat kenduri, KB? KB tahu kan? Memang kenduri. Kita bukan buat. Dia memang dah kenduri. Memang kita akan kenduri yang memeriahkan betul. Masalahnya sekarang ni. Kenduri apa ini? Kenduri bulan puasa nak menyambut Syawal. Biasalah kan kita ni sekarang kan orang kata nak jumpa lagi satu kampung ni, mengeratkan lagi silaturahim. Orang kata orang Malaysia ni kalau buat kenduri tiang utama budaya masyarakat Malaysia. Tapi saya lagi seronok tengok bila orang-orang kampung ni bergotong royong mengeratkan silaturahim. Ya, lagi betul. Lagi-lagi tolong-menolong. Bantu-bantu. Okey, telah itu nak bagi tahu pada ya orang KL ke generasi muda, kalau buat kenduri jemput pada mereka. Kalau boleh jemput musuh kita untuk mengeratkan lagi. Saya pergi jumpa makcik tu je. Nak tolong orang. Tengok betapa baiknya anak si Cik Hashim ni. Berani kata tak baik. Anak bapak kau nama Hashim ni? Entahlah. Okey, walau macam mana pun itulah dia bertujuannya kenduri ni. Encik Gani dan juga Puan Kalsum, anak sedaranya. Dengar-dengar tiba-tiba bagi tahu. Mengandung pula. Baru kahwin. Butir pelamin dah 7 minggu. Apa lagi kenduri-kenduri ni kena orang malam kau lumpur sekarang. Tapi kalau dengan adanya sunlight, memang ditanggung beres. Tak kisahlah hari apa pun kenduri, bulan apa pun kenduri, buatlah kenduri ya. Cantik baju raya dah pakai dah ni pun. Maknanya saya boleh raya lah. Lauk ni siapa masak? Amalan memasak di kampung ni memang dah zaman datuk nenek orang kita diajar suruh amalkan lamanya ni tidak semestinya pada bulan puasa atau bulan Ramadan. Bulan yang lain-lain pun kita akan buat kenduri bersama gotong royong kepada penduduk kampung ni lah. Kita akan buat musyarat, kumpulkan orang-orang kampung, wakil rumah. Lepas tu kita buat persetujuan, dikenakan bayaran seorang satu keluarga tu kenakan ketua keluarga lah. Dikenakan RM50, dia pun setuju. Lepas tu apa yang PT nak buat masak tu, kita buat satu jadual lah. Kalau bulan Ramadan ni, kita akan berbuka puasa ke sini. Kemudian dia akan balik bawa bekas dari rumah masing-masing, dia akan ambil lauk kat sini. Kebetulan dulu rumah saya terbakar. Dan ada orang ramai buat. Punca dia berwaya elektrik. Rumah kosong, anak habis sekolah.
makan lepas bersalin. Lagi saya bersalin jadi macam ular. Lagi tengah hari terbakar. Sebab itu orang kampung ramai tolong bantu. Yang kenduri aku. Sebab aku nak besar anak buah pun sini. Nak mengandung, nak besarkan anak. Dan lagi suku doa syukuran lah. Hang kumpul ramai modal kuasa sama hang buatlah sekali lah. Itu bagi-bagilah. Pada tahun 2003, rumah ni memang terbakar, habis semua. Selain sepinggan pun tak tertinggal. Kita pun bersyukurlah kerana ilahi Rabbi tak ada satu pun nyawa yang hilang. Kalau tak silap seminggu lepas bersalin, rumah ni terbakar. Alhamdulillah berkat gotong royong orang kampung ni, sumbangan dapat dalam sekejap sekelip mata, dalam sebulan lebih rumah ini pun dah siap. Abby dapat jumpa dengan orang-orang di sini kat Ceras ni. Jangan ke mana. Sikit lagi kita nak tengok Abby nak rasa tadi basuh apa. Puasa. Tunggu, jangan ke mana-mana. Assalamualaikum, kembali kita lagi dalam Kecoh Kenduri Sandai. Sementara menunggu orang kat luar masak tu, inilah dia tetamu undangan kita di Kecoh Kenduri Sandai. Hai. Abby dia tahu ke kenduri apa yang kita nak buat dekat kampung Cecawi ni? Sekarang bulan puasa. Kenduri sambut raya. Pandai. Sekali lagi kita akan kecohkan kenduri bersama Abby Abadi. Dekat kampung ni memang itulah dia. Tujuan ada kenduri ni, Abby? Ya. Untuk apa? Untuk mengeratkan lagi silaturahim. Ya, betul. Itulah dia. Orang Kuala Lumpur ni. Tapi ada lagi mengekal. Kita kat mana ni? Kuala Lumpur lah Ceras. Capi kampung Cecawi. Rasa mood kampung. Nak raya lagi 4 hari ke 5 hari. Tak tahulah dia garang. Tengok dah bukan dia. Jom. Orang-orang sekarang ni dah malas nak gotong royong, maklumlah. Orang tua-tua dah tak ada, dah kurang. Jadi yang ada anak-anak muda, anak-anak muda pun dah berhijrah kan. Jadi dah malas. Even kadang orang-orang tua pun dah tinggal berapa orang aja. Jadi daripada nak gotong-gotong royong macam ni, lebih baik dia orang buat catering, kan? Lagi satu, kalau ikut-ikut orang tua-tua zaman dulu memang suka gotong royong ni. Mengeratkan lagi kan. Kalau tak bersedara, makin rapat sedara lah. Tapi kalau tak kenal, dah jadi kenal. Bukan orang kampung ni pun bukan orang kampung asal semua. Orang yang mendatang, kan? Jadi kalau kita tak buat gotong royong, mana nak kenal satu dengan sama lain, betul? Bila kat belakang ni, kat dapur ni, kalau barang-barang tajam ni, jangan letak sepang-sepang. Tahu je lah budak-budak sekarang, kan? Bila buat cuci-cuci pinggan mangkuk ni, memang ada tugas masing-masing lah. Yang masak, yang cuci pinggan, kan? Yuk, kuali-kuali kalau ada minyak-minyak. Susah kalau nak menanggalkan minyak dia. Kadang kotor-kotor dia. Susah. Jadi bila guna sunlight ni, senang aja nak tanggal. Ada selebriti macam Shira dan Abby lagi meriah. Semua jadi dengan tulang. Kami di sini nak ucapkan terima kasih kepada Kecoh Kenduri Sunlight kerana sedia membantu kenduri ini. Kenduri hari ini kita orang buat kenduri untuk sempena bulan puasa. Kemudian sekali dengan doa selamat, alhamdulillah tahun ini kita orang dapat juga berkumpul satu keluarga buat kenduri. Macam biasa sempena menyambut saya mendapat anak yang pertama. Dalam bulan puasa ni janganlah apa tu, kalau boleh banyakkan amal ibadat, puasa jangan tinggal. Sembahyang jangan lupa, yang mana wajib-wajib, yang sunat-sunat. Moga-moga anak yang saya kandungkan ni sihat walafiat. Ucapanku untuk semua.
umur tak lama lagi, inilah masa untuk bermanfaat, meminta maaf kepada ibu bapa dan meminta ibu bapa kita menghalalkan minum makanan kita, dan kita sebagai anak-anak hendak menghormati orang tua dan kerana mereka telah menjaga kita sampai kita jadi manusia. Alhamdulillah, memang setiap tahun ni kita mengadakan kenduri macam inilah. Tapi tak macam ni besar sangat. Biasa-biasa saja lah. Tapi saya ucapkan kepada orang kampung sini, Batu 10, Jalan Cicawi 2. Khususnya kepada ketua kampung, kepada kru-kru kecoh inilah. Saya ucapkan terima kasih kepada artis jemputan, Abi Abadi dan Syahira. Tradisi gotong royong ni, memang selalunya setiap kampung kita buat. Tapi karena orang sekarang ni dah jauh kan meninggalkan tradisi macam ni tanah leluhur kan, nenek moyang. Tapi alhamdulillah sekarang ni nak lagi lah macam dulu. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Dah buka puasa. Habis batuk pula banyak sangat. Tak banyak ni. Benda tak nak makan, makan. Baguslah. Itulah dia. Memang sekarang ni keliling semua kecoh kenduri ni. Memang kecoh anak-anak kat sana sini. Mengemas. Makan-makan. Nak bergotong royong yang paling penting. Tapi sejuk hati KB, nengok anak-anak dia orang tak lupa ulang tahun perkahwinan mak bapak dia orang. Bagi hadiah. Kadang-kadang kita kan orang lelaki ni tak lupa. Tapi anak-anak dia tak tahulah bagus. Sama-samalah kita anak-anak. Budaya tu diterapkan dekat sini? Kita orang Melayu ni bagus. Sambil ada tu kita kena ingatkan. Ini kan maknanya kenduri kesyukuran jugalah segala-galanya dalam sempena bulan Ramadan. Ya, betul. Tapi kepada penonton di rumah, nak tengok kejadian apa yang berlaku selepas ini. Tak sabar nak tengok AB basuh kan? Semua kena. Sorry. Dah lori. Jadi kita berehat dulu. Soalnya basuh pinggang memang hal lah. Itulah dia. Okey, salam dengan Kumari. Satu Malaysia. Salam dengan Kumari siapa? Kawan lama, tak ingat? Tak, kita pula sorry nak lori. Salam dengan Kumari. Kita jumpa selepas ini. Ya, dah tiba masa dengan cabaran salai. Ditanggung beres kan? Memanglah tak sabar nak tengok Abby Abadi membasuh. Nampak tu? Kuali? Saya tak. Saya post je. Mana awak tahu? Pada minggu ni, manakah ini episod yang terakhir kita ada cabaran salat yang agak berlainan. Mana kita ada tiga kumpulan yang akan bersaing. Satu memakai pula, menggunakan sunlight. Ya, betul tu. Yang kedua menggunakan cecair X ya. Minta maaf, saya dah tak lama lagi jadi datuk ya. Dan juga yang ketiga menggunakan paste X. Hanya satu saja menggunakan cecair sunlight dengan membasuh kuali besar. Kuali walk with Yan. Tapi kalau buat kenduri, kalau menggunakan salat di tanggung beres, tak percaya tengok ni, kita ada tiga orang. Satu kumpulan Encik Arsyad. Keluarga Encik. Keluarga Encik Arsyad di Jalan Kampung Cecawi ini. Dan juga Encik Mamat. Dan juga Encik Azlan. Ya Allah, memang kecoh kat kampung ni. Seronok. Jadi dalam kuali itu ada kekotoran yang sangat degil. Mana kita ada minyak dan bahan-bahan makanan yang orang kata dah, orang kata terbuang lah. Berjalan leftovers. Walaupun kita berpuasa, kita boleh lagi membasuh kuali yang sangat besar. Dah bermula? Mula? Bersedia. Bersedia. Orang dah saripah. Satu, dua, mula. Ya. Go. Arsyad, Mamat, Azlan. Gunai.
begitu juga dengan sebut Lecture Cair X juga dah habis. Pace agak lambat sikit dan masa dah habis. Okey, jadi kita akan saksikan mana ini terbuktinya di mana nampak dah. Cepat, siapa cepat, Abby? Di sini. Rasa macam ya, yang menggunakan sunlight juga. Ha, jadi kita akan tengok minyaknya pula. Kalau yang di sini, nampak? Keraknya pun tak hilang. Bukan kerak satu. Ha, ini siap sebenarnya kat bontok-bontok belakang sekali. Ini nampak air minyaknya pun ada lagi. Ya. Ha, minyak, minyak, minyak. Berminyak lagi. Ha. Kalau kita pergi yang ujung Abby Abadi, tapi bukan sahaja makanannya masih lagi melekat-lekat di sini, malah minyaknya masih lagi ada. Jadi kita ada pemenang, berkeluarga. Abby, keluarga siapa? Tak kenalan. Encik Mamat, betul? Ya. Yeah. Bukan diorang ni tak pandai basuh, tapi menggunakan cecair yang betul. Ha. Ya. Yeah. Ini dia. Ha. Ada. Basuh pinggan sanat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kecoh Kenduri Sunlight. Sama-sama bekerjasama menolong penduduk kawasan Cicawi 2 ni dengan Batu 9.5 ni ceras. Amalan yang benda ni di bulan-bulan baik ni, kalau dapat kita beratkan lagi, jangan sampai berpecah belah. Itu pesanan yang bulan-bulan baik ni lah saya ucapkan pada kawan-kawan yang mengenali saya di kampung-kampung ni lah. Ucap selamat raya. Seandainya ada kekerasan bahasa kepada pendatang Kecoh Sunlight ini, kedudukan Sunlight ini, saya minta maaf dan penduduk-penduduk gitu juga. Seandainya saya tidak memuaskan buat kerja sebagai nanti ketua, saya minta maaf saya dan peti. Alhamdulillah, bersyukur pada kita kehadrat ilahi. Ya. Seronoknya Abby. Abby tengok apa lauk-lauk tu, Abby. Tak, dia nak bawa balik bungkus. Satu untuk akak, satu untuk saya. Dah tentunya. Itu seronoknya bila ada kenduri. Bagi suri rumah semua dapatlah berehat. Hari ini penat, besok dah boleh panaskan lauk-lauk. Makan lauk sama pun kadang-kadang ni sedap juga. Tak apa, boleh buat sahur. Ya, betul. Besok puasa lagi, ya? Ya. Apa tujuannya kenduri-kenduri ini? Kepada mereka anak-anak muda, inilah dia. Dapat kita, orang kata, mengeratkan silaturahim. Jadi pada orang muda, kita orang tua-tua ni dapat mengajar pada orang muda macam mana nak tunjuk masak ni kadang-kadang. Nak hidang meja tu pun kadang-kadang orang muda tak tahu. Tak nak berkumpul tu sebenarnya. Nak berkumpul. Bekerjasama untuk adakan kenduri-kenduri macam ni. Untuk orang-orang muda sekarang sangat-sangat jauh kan? Kerja. Bila ada kenduri ni, dapatlah kita bekerjasama orang lama dan orang baru. Mengeratkan silaturahim. Hormat menghormati. Ya. Itulah dia kata apa budaya tiang utama ni kenduri ni. Lepas tadi tiang. Tiang. Tiang bendera. Tiang bendera ke tiang tunjak utama kenduri ni adalah untuk mengeratkan lagi silaturahim dan juga inilah dia budaya kita. Seronok Abby kenduri kat sini. Seronok sangat, banyak macam-macam benda saya belajar. Rasa macam bersyukur sangat diberi peluang oleh pihak Sunlight akak lah. Jemput-jemput saya datang sini kan, dapat mengasa kenduri orang-orang kampung yang kita tak kenal. Ada. Tapi mesra dia orang kan? Mesra sangat. Tapi inilah dia satu selebriti yang tidak membasuh. Tapi bila kita tengok terbuktinya Sunlight tu kan menggunakan cecair Sunlight memang bagus. Kalau buat kenduri, pakai je Sunlight. Tak payah nak pening-pening kepala. Walaupun macam mana pun Abby, kecoh-kecoh juga kan? Kita dah sampai di penghujung rancangan, ya? Jadi sepanjang inilah pengalaman rasanya sepanjang saya buat ke 8-8 episod ni, Abby. Memang seronok. Macam-macam kenduri yang kita tak tahu. Macam-macam orang yang kita jumpa. Saya pergi kenduri yang nak sambut raya. Mana dia bersiap-siap, buat apa, letak kuih. Ramai-ramai yang kotor royong. Selalu kita buat sunyi. Rasa macam mana? Lain kan? Beza. Rasanya bila ramai orang. Zan dah tu. Dah masuk isyak dah tu. Dah isyak dah. Jadi kita pun nak balik. Ya. Yalah, semua nak semayang terawih dah. Jadi kita pun nak berangkat lah. Terima kasih kepada orang kampung. Terima kasih kepada Abby Abadi. Apa-apa pun, ingat tak pesanan penaja apa? Jadi kalau ada sandat, ditanggung beres. Lepas tu kalau dah tahu ditanggung beres, dapatkannya. Dapatkanlah sandat. Senang sangat. Merata pasar raya ada. Hana Abby, tuntut kau, tuntut aku. Hazal. Bye. Jom kenduri. Selamat tanggung beres. Selamat hari raya. Selamat hari raya.
selamat kami ucapkan untuk kita hingga sampai tahun depan. Selamat.